sisi lebar, dua sisi panjang, berjumlah permintaannya 24, 6, tambah 24, 24. Selamat sejahtera. Hari ini saya nak bincangkan soalan PT3 untuk soalan perkadaran dengan konsep algebra. Mari kita selesaikan 3 kali lebar sebuah segi 4 tepat adalah 6 cm lebih panjang daripada panjang. Perimeter segi 4 itu ialah 4 cm menggunakan kaedah persamaan serentak dari panjang dan lebar dalam cm segi 4 tepat itu. Dan memula kita akan labelkan lebar dan panjangnya dengan sesuatu pun ubah. Mari kita mulakan. Katakan X atau P. Kita pilih X lah. X adalah lebarnya. Dan Y adalah panjang. Tiga kali lebar daripada panjang, 3 dalam X, 3 kali lebar daripada panjangnya. Maka kita boleh kaitkan X dengan Y. X adalah sama 3 dalam Y. Itu juga dengan lebarnya, maka kita boleh tambah 6 cm lebih panjang daripada panjangnya. Sebagai persamaan satu dan persamaan kedua, perimeter segi empat itu ialah 24 cm. Jadi lebar bagi sisi segi empat tepat ialah 2 sisi dari X darab X atau 2 darab X. Dan sisi lebih panjang segi empat tempat ialah 2 sisinya dari darab 2, 2 Y sama ada 24. Baik, kita sambung bagi penyelesaian soalan C ini. Jadi kita dapat 2 persamaan serentak, ia ini X tolak 3Y sama dengan negatif 6. Sebagai persamaan satu dan persamaan keduanya daripada jumlah perimeter 2 sisi lebar, tambahkan 2 sisi panjang, akan dapat jumlah perimeternya 24 sebagai persamaan 2. Seterusnya kita buat kaedah penghapusan. Dengan persamaan 1 kita darabkan dengan 2, X darab 2, 2X. Tolakkan 3 darab 2, 6 baik, 6 darab 2, negatif 12. Kita tandakan sebagai persamaan 3. Sebenarnya kita bandingkan 2 dengan 3. Ini 2, persamaan 2 kita tolakkan persamaan 3. 2x tolak 2x, hapus dari 0, negatif 2. Tolak ada 6, dapat tambah 24, tolak 12, jadi 24, jadi tambah 12, 36. Baik, kita akan dapat 9/2.
Selanjutnya langkah ketiga, kita akan gantikan sebenarnya kita dapat ini, iaitu y sama dengan 2 ke dalam persamaan satu yang lebih ringkas dan mudah. Selanjutnya x pulang 3 gantikan sahaja ini bagi 2 sama dengan negatif. Selanjutnya kita bawa nombor ini ke sebelah kiri, sebelah kanan persamaan jadi tambah 7 bagian 2. Lepas ini kita samakan pembawahannya jadi negatif 12 tambah 27 bagi 2 ke x sampai 16 bagi 2. Jadi penonton sekalian, harap dapat manfaat. Tolong klik butang langganan dan butang notifikasi untuk video pengajaran yang seterusnya. Tolong klik share dan klik like untuk manfaat bersama. Terima kasih.